karakternya banjir di sana, terus kemudian ada banjir yang banjir itu di daerah Jeddah, kurang lebih kalau dari sini kira-kira karena perjalanan 1.5 jam. Berat rasanya kalau sudah kita melaksanakan kamu saja itu sudah enggak, rasanya enggak mau keluar dari area akbar, tidak mau keluar. Senang karena dan itu yang belum pernah kesana mudah-mudahan bisa lekas terpanggil. Kemarin saya juga sudah mendoakan kepada ibu-ibu maupun bapak-bapak dari RT 29, dari RT 26, pokoknya yang di sekitar rumah itu memang saya mohonkan doa dipanggil semuanya dan terpanggil. Tidak begitu juga pesanan dari Pak Haji mendoakan masjid supaya pelaksana pertandingan tidak mematikan sampai itu akan berada. Cuma di sana peraturannya berbeda dengan yang tahun-tahun yang lalu. Ketiga, sekarang harus ada izin dari Menteri Agama dari Arab Saudi. Jadi harus ada aplikasi dulu, tapi kalau posnetnya yang di sana tidak paham, juga tidak bisa masuk ke laut. Ya, alhamdulillah dari tim Mubina ini, ya, tempat dari tim Mubina itu orangnya canggih. Jadi bapak-bapak maupun ibu-ibu yang mau ke laut itu bisa setiap saat. Cuma ya itu harus membuat aplikasi dulu. Minta tolong sama Ustaz dibuatkan. Tapi kalau yang lain itu tidak bisa. Itu di sana itu satu TC itu hanya dikasih satu jatah satu kali, maksimal dua kali itu untuk masuk ke laut. Jadi alhamdulillah ya ibu-ibu atau bapak-bapak yang kelompok saya itu rata-rata itu bisa 2, 3, 4, 5 kali raudahnya. Tapi kalau masjid raudahnya setiap saat itu untuk bapak-bapaknya beda. Tapi kalau itu juga tidak. Ini kalau di Medina. Tapi kalau yang di Mekah, ibu-ibunya yang bebas, bapak-bapaknya yang agak sulit untuk masuk ke area Ka'bah. Di area Ka'bah itu kalau bapak-bapaknya harus memakai baju ihram. Tapi kalau ibu-ibunya kan sudah pakai baju ihram itu, waktu sholat itu kan tidak ihram. Jadi bebas di sana masuk. Itu perbedaannya. Karena cuacanya pada saat sekarang ini musimnya musim dingin. Saya selama di sana itu di Mekah itu hujan 3 hari berturut-turut. Biasanya tidak pernah hujan lagi karena tidak ada hujan. Tapi di sana waktu itu hujannya 3 hari sama dengan sini. Saya ngerjain di sana hujan, di sini juga hujan. Di sini hujan 3 hari yang tidak perlu, di sana juga sama. Jadi area Ka'bah itu tidak ada terkena hujan hanya 5 sampai 10 menit. Tidak, tapi kalau sudah lebih dari 1 jam pasti banjir di area Ka'bah itu. Tapi enggak lama masih lagi. Alhamdulillah dari keluarga saya maupun dari kelompok yang berangkat bersama sama TT itu alhamdulillah sehat semua, tidak ada yang sakit. Kalau batuk itu semua rata-rata batuk. Jadi orang-orangnya ya orang-orang batuk. Kalau masalah melaksanakan di sana itu diterima ataupun tidak, wawawala. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak bisa bercerita panjang lebar di sana hanya ini, karena saya kalau bercerita panjang-panjang saya pasti menangis. Tidak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim gercep guys.
ada tim gercep di mana-mana warna resentol. Hahaha.